السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها من عذاب اليم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul wujud wa akbaris sababil likulli mawjud salatan tuthabbitu fi qulubina al-iman wa tuhafizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhu al-ayat wa taftah lana biha nural jannat wa al na'im ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'ashiral muslimin Wa zumratal mu'minina rahimakumullah Hadirin kaum muslimin jama'ah salat jumat Yang mudah-mudahan Senantiasa mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Uhanniukum bi'id mubarak. Selamat hari raya Aidul Fitri. Mari dalam kesempatan hari yang suci. Hari yang fitri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita menunaikan puasa di bulan suci Ramadhan termasuk ibadah-ibadah yang lainnya semua ini adalah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita itulah sebabnya Allah katakan walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun hendaklah kamu bertakbir membesarkan nama Allah karena Allah telah memberikan kepadamu petunjuk artinya bahwa kita bisa berpuasa kita bisa melaksanakan sholat baik terawihnya ataupun sholat-sholat yang lain dan ibadah-ibadah yang lainnya semata-mata karena Allah telah memberikan kekuatan memberikan petunjuk kepada kita bukan karena kita hebat bukan karena kita kuat tapi karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Ini yang harus kita sadari. Dan inilah merupakan takrim kemuliaan karamah yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita memahami karamah, memahami kemuliaan yang Allah berikan dalam bentuk kita anti bacok, kita anti api. Kita menjadi orang yang sakti. Tentu, kalau ini yang dimaksud karomah, jangankan orang mukmin, orang kafir pun bisa mendapatkan itu. Tapi sesungguhnya, karomah kemuliaan yang Allah berikan adalah ketika kita mampu melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan puasa dengan baik, melaksanakan salat dengan baik dan dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Itulah sesungguhnya bahwa Allah telah memberikan kemuliaan kepada kita. Maka bersyukurlah ketika kita bisa membaca Quran. Bersyukurlah ketika kita mampu untuk berzikir. Bersyukurlah ketika kita bisa berbuat baik karena sesungguhnya itulah kemuliaan yang sedang Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu sekali lagi Kita bersyukur kepada Allah Karena kita telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kita Mudah-mudahan Puasa kita Dan amal ibadah kita yang lainnya Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu hal yang sangat kita harapkan Seperti yang diungkap oleh seorang ulama besar dalam satu karyanya Al-Manhajus Sawi Ibrahim bin Smith beliau mengatakan man kubila minhu hasadatu wahidah tukhallal jannah siapa siapa satu saja kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berarti jaminan masuk ke dalam surga oleh karenanya kita berharap dari sekian banyak ibadah ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Hal yang sangat langsung kita rasakan Setelah kita melaksanakan ibadah puasa Seperti yang dijelaskan Oleh baginda junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lissa imi farhatani Farhatun indal fitri Wa farhatun indal liqai rabbi. Bagi orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa, Allah sediakan dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun indal fitri, kebahagiaan di saat berbuka atau kebahagiaan di saat berhari raya. Dan ini kita rasakan betapa bahagianya, betapa gembiranya kita. Karena memang selama sebulan di siang hari di tengah hari bolong, kita harus menahan lapar, harus menahan minum, dan juga kita harus mengendalikan nafsu. Maka, setelah Ramadan berlalu, tinggal datanglah kepada kita rasa kebahagiaan, rasa kegembiraan. Tidak ada satu kegembiraan yang dimiliki kecuali bagi orang yang berpuasa melebihi kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Namun hadirin sekalian yang dimuliakan Allah di hari kemarin ataupun hari ini di tengah-tengah kebahagiaan kegembiraan kita karena kita menyambut hari raya Fitri, kita jangan lupa bahwa di pihak lain di sana ada makhluk-makhluk Allah yang justru sebaliknya mereka yaitu begitu susah, mereka begitu sedih. Mereka menangis. Siapa mereka yang menangis di saat kita gembira pada hari hari raya ini? Yang pertama yang menangis adalah iblis. Iblis menangis karena selama sebulan mereka harus dipasung, mereka diikat, mereka tidak banyak melakukan, tidak dapat menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena diceritakan bahwa pada bulan Ramadan, iblis itu begitu kurus. Tapi begitu, Ramadan berlalu, mereka terlepas kembali. Mereka pun bersumpah seperti apa yang diceritakan dalam sebuah hadis Nabi. Ahlaktum bani adam bil lunub, fa'uhlikum bil ahwa. Fa'ahlakuni bil istighfar, bil ahwa. Aku hancurkan, aku rusak semua manusia dengan berbagai macam bentuk dosa-dosa. Tapi sayangnya manusia itu mereka tahu siapa Tuhannya. Mereka sadar, mereka balik menghancurkan aku. Dengan mereka kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku hancur. Tapi aku bersumpah, fa'uhliku bil ahwa. Aku akan menghancurkan mereka melalui pintu yang lain. Bukan melalui dosa-dosa yang mereka jauhi Tapi aku akan menggoda mereka dalam bentuk hawa nafsu Maka pada hari-hari itu lebaran Atau hari-hari sesudah Ramadan Maka iblis itu berusaha bagaimana orang-orang yang telah berpuasa Mereka kembali menghamburkan Mereka kembali melepas hawa nafsu mereka mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka adalah termakan dan terlena oleh iblis itu. Nah hadis yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, selain iblis, di sana ada pihak-pihak yang menangis. Mereka adalah orang yang berkekurangan. Mereka orang fakir. Mereka orang miskin. Mereka di hari-hari yang semacam ini, mereka begitu sedih. Ketika melihat mereka berpakaian baru, melihat tetangga mereka dengan ber yaitu gaya mereka berpenampilan begitu indahnya mereka dalam kekurangan mereka mereka meneteskan air mata Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah oleh karenanya di saat kita gembira kita sesungguhnya telah mendapatkan satu karunia tapi di sana ada sesuatu yang lebih hebat yang harus kita raih bahwa kita setelah Ramadan bukan cuma pandai itu bukan bukan cuma berbahagia bukan cuma gembira untuk diri sendiri tapi orang yang paling sukses orang yang paling hebat adalah menjadikan orang lain bergembira menjadikan orang lain yaitu senang membuat orang tersenyum setelah mereka begitu sulit membuat mereka tertawa setelah mereka menangis mereka merasa terhibur setelah mereka banyak menderita Ini yang harus kita lakukan di bulan yaitu Syawal ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, riwayat Imam Tabrani termasuk hadis hasan. Beliau Rasulullah mengatakan, "Inna ahabbal a'mali ila Allah ba'dal faraidi idkhalus surur." Bahwa Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban adalah memasukkan rasa bahagia terhadap orang lain, terutama adalah orang-orang mukmin. Menjadikan pihak lain begitu bahagia ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah sesudah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga mengatakan Adkhalu sururi fi qalbil mu'min afdalu min min alfi Menjadikan orang mukmin lain begitu bahagia memasukkan hati orang mukmin rasa bahagia lebih baik daripada melakukan 1000 rakaat Siapa yang mampu melaksanakan ibu 1000 rakaat dalam sehari tentu barangkali orang tidak bisa melakukan menjadikan orang tersenyum menjadikan orang tertawa setelah sedih asalkan itu hal yang baik itu lebih baik daripada yaitu sholat seribu rakaat hadirin sekalian yang dimulakan Allah oleh karenanya bahwa menjadikan orang lain atau menjadikan orang lain bahagia ini termasuk bentuk daripada takarub mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya dekat kepada Allah Bukan saja dengan memenuhi masjid-masjid yang kosong, bukan dengan memenuhi musola-musola yang kosong, tapi dengan memenuhi kantong-kantong yang kosong, memenuhi perut-perut yang kosong sehingga mereka begitu bahagia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga bersabda, Agnuhum hadal 'Jadikan mereka orang fakir.' jadikan mereka orang-orang miskin hari ini menjadi orang kaya menjadi orang mampu Itu tentunya dengan kesadaran kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah ini yang pertama kegembiraan yang kita raih di mana bulan syawal ini yang kedua kata Nabi wa farhatun inda kebahagiaan yang kedua akan diraih oleh orang yang telah berpuasa nanti di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu di saat nanti datang hari kiamat di saat menghadap kepada Allah orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang telah berpuasa karena memang ibadah puasa ibadah yang sangat istimewa yang berbeda dari yang lain Allah dalam hadis qudsi mengatakan as sawmuli wa ana ajzibihi. puasa itu hanya bisa untukku bisa hanya bisa diperuntukkan untukku. Oleh karena itu yang yang bisa membalas pun aku. Salat kita bisa peruntukkan orang lain. Ketika kita melaksanakan ibadah bisa dalam rangka untuk menghormati orang lain. Kita melaksanakan ibadah haji pun bisa untuk orang lain, tapi puasa tidak kecuali untuk Allah. Ibadah puasa ibadah rahasia. Maka ketika di hari kiamat pun Allah telah berikan pintu khusus yang namanya pintu royan. Malaikat begitu kaget ketika orang-orang mereka setelah dihisab, kemudian mereka masuk ke dalam surga tanpa diketahui oleh malaikat pada saat itu. Malaikat pun bertanya, "Kenapa kamu masuk surga kok sampai tidak terlihat oleh kami-kami?" Dijawab oleh mereka, mereka mengatakan, "Dulu kami di dunia Kami beribadah kepada Allah Dengan cara sembunyi Kami beribadah dengan rahasia Siapapun tidak tahu kecuali aku dengan Allah Maka hari ini aku masuk surga pun Yaitu secara rahasia Hadir sekalian yang dimakan Allah Yang kedua Orang yang berpuasa Termasuk adalah orang yang sabar Orang yang sabar seperti yang Allah katakan Innama yuafasobiruna ajrohum Bi ghairi hisab bahwa orang yang sabar Allah akan berikan pahalanya di luar perhitungan di luar dugaan mereka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah yang ketiga ibadah puasa adalah cermin orang yang ikhlas tidak ada satu makom kecuali keikhlasan ini yang akan dapat mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah khutbah ini akan saya tutup dengan satu kisah keinginan seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jahsh. dia ingin memiliki sesuatu yang dibanggakan di saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di saat atau di saat ketika perang Badar yaitu akan terjadi dan semua sahabat-sahabat siap untuk berangkat ke menuju ke medan pertempuran Abdullah bin Jahas diam-diam dia bersembunyi di balik pintu. Di balik pintu dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, pertemukanlah hambamu ini. Pada peperangan besar ini dengan musuhmu yang paling tangguh, Ya Allah. Ya Allah, apabila aku bertemu dengan musuhmu, izinkan aku, Ya Allah, biarkan musuhku merobek perutku, Ya Allah. Biarkan musuhku memotong kupingku atau telingaku. Biarkan musuhku yaitu memotong hidungku. Ya Allah, aku mohon kepadamu hal ini agar nanti ketika aku menghadap kepadamu dan engkau bertanya kepadaku, wahai Abdullah, kenapa perutmu harus robek? Aku akan menjawab di hadapanmu, ya Allah, perutku robek karena yaitu musuhmu, ya Allah. Kau bertanya Wahai Abdullah kemanakan hidungmu Aku akan menjawab hidungku dipotong oleh musuhmu ya Allah Kemanakan telingamu Aku akan menjawab telingaku dipotong oleh musuhmu ya Allah Jadi hadis kalian yang dimulakan Allah Abdullah bin Jahaz ingin Ada sesuatu yang dibanggakan di saat nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Salah satu yang hal yang bisa dibanggakan nanti insya Allah adalah mereka orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Hadirin sekalian jangan bukan Allah. Oleh karenanya marilah kita tingkatkan yaitu ketakwaan kita, kita buktikan bahwa kita orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa dengan kita selalu dekat dengan dengan keluarga kita, dekat dengan tetangga kita, dekat dengan sahabat kita, dekat dengan banyak orang karena dekatnya kita kepada mereka. adalah cerminan betapa dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. استغفر. الحمد لله الحمد حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى, بملا وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وأرض الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين، والتابعين، التابعين وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah, al ahya minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat Allah ma'atina ridhaka fid dunya wal akhirah wa akhtim -akhira. lana bis sa'adati was shahadati wal maghfirah Allah maj'al Allah maj'al baldan hadhi baldatan indonesia aminatan mutmainnah وسل بُلْدَ المسلمين عَمَّهِ إنك على كل شيء قدير. اللهم ، اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، واجعلنا من العائدين الفائزين، برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر